Madam, Madam tak on mic. Okay, alright. So, saya insiden rate saya datang daripada sini. Okay, so dalam kes ni kita tengok insiden rate. Insiden rate kena makan tak? Kena makan. So, R saya akan jadi apa? Negative. So, tengok dekat incident rate. Bukan objek. Incident rate. Kenapa Madam kena tekankan perkataan incident rate? Sebab ada soalan. Okey, kita tengok soalan mana soalan? Soalan ni. Okey, ni soalan ni. Kita tengok soalan ni. Sebab bila dia cerita pasal objek, nanti you akan macam, kenapa ni nak makan, tak makan. So, you akan salah lah kat situ. Okey, tengok soalan ni. Figure 7.12, show an object O. So, this is your object. Ini object U. Okay, ni object O at the air. So, air, dia duduk dekat air lah. So, N equals to 1 lah. Kalau air, air mesti kena hafal lah. Refractive index dia adalah equals to 1. And the distance is 20 cm. So, this is your U lah. Sebab U adalah distance dia antara objek sampai dekat first surface. Dekat contact surface of refraction lah. Itu adalah you punya U. Okay, and then they give you the radius. RU adalah 5 cm and the refractive index of the glass. So, glass ni adalah 1.63. Okay, they ask you to determine the position of image. So, when we talking about image, we are talking about V, the value of V lah. But from by the surface P, daripada surface P of the glass of the sphere. Okay, kalau you tengok kepada ni, sebenarnya kita ada dua proses refraction. Ada dua proses pembiasan. Iaitu dekat first surface dengan second surface. So kita akan ada dua. Macam maksudnya macam mana tu? Okey, incident datang, dia akan refract. Lepas tu dia akan pergi balik sini, dia akan refract lagi. So ada berapa proses refraction berlaku? Dua. Sebab dia melalui dua surface. Dua surface. Walaupun surface tu dia benda yang sama, tapi disebabkan satu daripada air ke glass. Yang kedua, glass out ke air. So, it's a different different process lah. Dia tak sama. Okay, so now they ask you to find V daripada point P, surface P. Maknanya dia nak yang ini je, proses depan ni je. Dia tak minta yang final tu. Yang final nanti nombor B, position final. Okay, boleh faham tak? Yang ini dia minta yang mula-mula sajalah. Okay, so apa yang saya akan buat? Saya akan pecahkan kepada dua. Yang ini adalah first surface. Yang ini adalah apa? Second surface. So yang ini kita akan lukis Facebook. Facebook, Facebook. Facebook tu bukanlah Facebook sebenarnya. Front, back, front, back. So anything dekat depan ni kita panggil dia front of the first surface. Anything duduk belakang ni kita akan panggil dia back of the first surface. Anything duduk depan ni akan dipanggil front of the second surface. Anything duduk belakang ni kita panggil dia back of the second surface. So, kita kena tentukan dulu kedudukan dia. Front, back, front, back. Ingat je Facebook, Facebook. Dah settle. Okay, so ada berapa refraction? So, saya akan ada macam ni. Incident. Ini incident pertama. Ini refracted pertama. Nanti, refracted ni akan bertukar menjadi incident kedua. Dan refracted yang kedua. So, dalam kes ni kita akan ada dua N lah. Okay, ni N1 untuk proses A, ini N2 untuk proses A. Okey, lepas tu kita ada N1 untuk proses B, N2 untuk proses B. Maksudnya saya akan ada dua lah, dua refraction, ada dua pembiasan yang berlaku, ada dua penembusan, bukan pembiasan, penembusan. Satu penembusan dekat surface 1, yang dua penembusan dekat surface 2. Okey, disebabkan soalan tadi minta dekat point P, so saya hanya fokus bahagian ni dulu. Bahagian A dulu. Kita tak buat lagi bahagian B. Okey, chapter ni ada satu je formula. Apa chapter ni? Topik ni ada, subtopik ni hanya ada satu je formula you pakai. Apa dia? N1 bagus over U tambah N2 over V equals to N1 N2 minus N1 over R. Ini je, tak ada tak ada formula lain. Nampak je soalan soalan macam ni. Oh, cikgu dia pakai spherical surface. Tak semestinya dia bulat yang dia boleh, dia jadi lonjong macam ni pun boleh. Ini pun spherical surface. Sebab dia bentuk bulat kat depan ni. Okay, N1 saya siapa? Cuba tengok, incident ray ni duduk kat mana? Dekat air. So, satulah. U saya berapa? 20 eh?
20. Dia positif. Kenapa positif? Sebab dia duduk front. Front of the first surface. So dia positif lah. Okay, N2 saya berapa? 1.63. V nak cari betul tak? So 1.63 tolak 1. R saya berapa? 5. Positif ke negatif? Kenapa positif? Sebab baby shark ni tak makan incident ray. Ataupun dia tak makan objek. Sebab incident ray selalu datang daripada mana? Objek. Okay. So awak akan dapatlah V. Berapa dapat V? Dia bagi dah tu. Berapa V dapat? Tak tahulah saya V tu berapa dapat. Mana? Ni. 21.5 cm. Dan dia adalah real image. Apa maksud dia real image? Dia mesti duduk dekat same side ke opposite side? Opposite. Sebab dia tembus. Tembus. Objek sini, image mesti kat belakang. Itu baru kita panggil dia real image. So, maksudnya gambar awak, ini objek, ini 5 cm, ini 5 cm. So, dia dah lebih daripada inside ni lah, dia duduk belakang lagi lah. So, this is your image. Sebab image awak adalah dari P, 21.5 cm. Ya, 21.5 eh? Jarak dia mesti daripada image sampai ke P lah. Maksudnya dia dah berada di luar daripada spherical surface tu. Okay, boleh faham tak? So dia adalah real image. Kenapa real? Sebab betul kalau tembus, dia memang kena duduk sebelah sana. Masuk, tembus. Baru betul. Ini dipanggil real. Sebab dia bukan mirror. Mirror mesti duduk depan. Mesti sama side. Kalau refraction mesti kat belakang. Dia mesti tembus. Macam awak tengok botol air ke, awak tengok ikan ke. Mesti awak nampak sebelah sana. Awak tak nampak dengan awak. Okay. Soalan kedua. Dia tanya what is the final position. Okay. Bila dia tidak minta final position. Now your eye ni bertukar menjadi objek baru. So image tadi tu. Dia dah bertukar jawatan. Dia dah bertukar menjadi objek. Okay, tapi kita nak buat untuk siapa punya surface? Second. So kita abaikan first surface sekarang. Kita tengok second surface sekarang. Okay, U saya bukan U. Saya tengok siapa punya surface sekarang? Second. Saya tengah buat B punya. Group B punya. So U saya adalah dari objek baru sampai ke surface. Bawah belakang. So macam mana nak dapat ni? Ni 21 betul tak? Yang ni tadi 10, 5. Yang ni 5. So 5 tambah 5 apa? 10. 10 tolak ni saya dapatlah 11.5. So inilah U baru sajalah 11.5 cm. Okay, boleh faham tak? Kenapa kita kena nak tengok nombor 2? Sebab dia minta final. Dia ada 2 kali refraction. So tadi awak dah baru buat first. Awak kena buat yang second pula. Okay, so kita pergi lukisan baru dah. Okay, so saya lukislah yang baru. Ini yang second ni. Okay, so U saya, ini objek baru saya 11.25. 25 eh? 11.5 je. Okay, 11.5. 11.5 cm. Okay. Saya akan menggunakan satu formula yang sama iaitu N1 over U tambah N2 over V equals to N1 minus N2 minus N1 over R. Okey, yang ini yang tak boleh guna baby shark makan objek. Kenapa tak boleh? Sebab kalau kita guna baby shark, kita akan cakap baby shark ni tak makan objek. So kita akan buat dia positif. Sebenarnya salah. That's why saya kata jangan ikut objek, sebenarnya ikut incident rate. Okay, mana incident ray datang? Sini. Cikgu kata tadi incident ray macam datang ke objek. Ya, itu objek yang mula-mula. Dia shine dekat objek mula-mula. So, ingat tak tadi saya buat? Saya buat dari bulatan macam ni, kita ada incident, refracted. Lepas tu bila jelanggar dinding ni balik, dia telah bertukar menjadi apa? Incident. So dia incident, dia shine dekat situ dulu. Dia langgar dinding tu dulu. So kita kena tengok eye incident ni sekarang. So eye incident ni sekarang berada di mana? Dalam glass. So N1 saya bukan air dah lah. N1 saya siapa? Glass lah.
So 1.63 lah. Boleh tak? Okay, you macam mana you pula? 11.5. Macam tu je. Negatif. Kenapa letak negatif pula? Aduh, I pening lah pula. Ha, kenapa letak negatif? Sebab Facebook tadi. Apa Facebook cakap? Tahu tak cikgu, saya faham Facebook je. FB. So, dia berada di mana ni? Back. So, back kena letak negatif. Tambah 1 V nak cari. 1 tolak 1, 6.3. Masih lagi R saya 5. Sebab saya masih menggunakan gelas yang sama. Tapi kali ni, baby shark tu makan tak insiden tu? Tengok baby shark tu. Hangang. Makan. So, jadi negatif. So awak akan dapatlah V. Okay, boleh faham tak ya? Paling penting ingat baby shark tu cari incident. Incident ray. Bukan objek. Incident ray. Faham tak tanya man? Incident ray tu. R tu adalah radius of the ni, glass tu. Kenapa negatif? Ha? Kenapa negatif? Eh boleh lah. R tu kan boleh positif negatif. Positif kalau dia adalah convex. Kalau negatif dia adalah concave. So macam ni dia kena makan. So dia adalah bentuk C terbalik. So dia concave. Yang itu adalah dekat table yang you kena hafal tu. Ingat tak? Dah pula ada lani lagi pula tu. Ni. Tanyiman ni. Peningatan pula. Ni tanyiman ni. Boleh pula dia kata R tu boleh positif tak ada negatif. Ni convex positif, concave negatif. So kalau dia kena makan, insiden tu kena makan, sebenarnya dia adalah concave. Tapi kalau macam mana boleh dapat concave? Sebab di sini, you nampak kan kalau concave dia C betul ke C terbalik? C terbalik, concave, C terbalik. Ini kan C terbalik tu tak? Insiden kena makan, so that's why dia jadi negatif. Itu memang formula dia lah. Ha ni. Alamak. Tak nak notice pula dah. Ha, negatif. Sebab dia kena makan. Okey dah. Berapa jawapan dapat? Jawapan awak dapat. Mana ni? Ha. So jawapan awak, awak akan dapat adalah. Ha, inilah 3.74. Positif eh? Positif tu? Tak tahulah positif ke tak. Saya tak kira ni. Jawapan dia real. Kalau real maksudnya dia duduk dekat sama lah. Side betul tak? Jawapan dia negatif ke positif? Positif. Okay. Maksudnya dia duduk kat mana? Okay. Ni second surface tadi. Objek kat sini tau. Depan gelas. Image. Dia duduk 37.4. Dia positif, so dia kena duduk dekat belakang lah kan. At the back of the object. So ni 3.74 cm at the back of the second surface. Alright, so kita cuba tengok soalan. Soalan tutorial B eh? Alah. Ah, dah siap? Aku mah dah siap dah. Tak nak keluar pula dah. Mak kawan ada. Oh.
Okey, kita tengok soalan nombor 4 semalam. Ha, nombor 4 semalam tu ya. Okey, goldfish tu dah settle kan? Okey, 4. An object is 20 cm from the center of the glass. Ha, ni dia sengaja je letak kat awak yang U ni adalah dari center. So, U dia adalah U, sini U tambah dengan C. So, U tambah C sama dengan 20 cm. Ha, sebab dia kata an object is placed 20 cm from the center of the glass. Maksudnya ini daripada objek sampai center. Ha, bukan U eh. 20 cm ni bukan U. U plus C. Okey, dan dia bagi radius. So, berapa radius dia adalah 10 cm dan dalam ni adalah 1.6. So, ingatlah macam tadi saya cakap formula dia ada satu je. Apa formula dia? N1 over U tambah N2 over V equals to N2 minus N1 over R. Ha, bosan formula dia. Ha? 1.5 eh? Oh, 1.5. Okey. So, incident ray datang daripada mana? Daripada sini. So, ini incident, ini akan reflected. So, incident ray duduk kat apa? Incident ray duduk kat S. So, 1 bahagi U plus C lah. So, maknanya 20 minus C. 20 minus C plus N2, 1.5. We nak cari. Yang ini adalah 1.5 minus 1. Your R is 10. Positif ke negatif? Positif ke negatif R saya sekarang ni? Tengok baby shark tu. Dia makan tak incident? Tak. So dia positif. Tapi saya tak ada C. Tapi saya tahu radius sama tak dengan C? Sama. Radius adalah sama dengan C. So 1 per 10 tambah 1.5 V sama dengan 1.5 tolak 1, 10. So rasanya dah dapat kan semalam V. Berapa V dah balik semalam? Negatif 30 cm. So apa maksud kalau negatif tu? Virtual. Okay, setiap kali jawab soalan ni kena buat bracket bawah belakang ni untuk menunjukkan apa awak faham interpretation. Negatif tu apa? Virtual. Apa maksud virtual? Dia akan berlaku dekat same side lah. Same side dengan objek. So dia akan duduk sama same side dengan objek. Tulis virtual je pun tak apa. Okay, soalan seterusnya. Ini soalan yang tadi kita buat lah. Yang soalan tu, apa kuliah tadi. Determine the final image form due to the refraction of second surface. Kali ni dia minta untuk second surface. Okay, saya buat bulat. Sekarang ni saya nak second. Okay, incident masuk, dia keluar refraction. So, ini incident baru, ini refracted baru. So, saya akan fokus dekat bahagian ni je. Okay. Awak punya image tadi adalah negatif 30 cm. Maksudnya dia same size awak cakap. So, maksudnya image tu terbentuk kat mana? Okay, ni P kan tadi kan? So, 30 cm ni kita akan buat ke depan sini. So, this is your object sekarang. Objek baru. So, ini adalah 30 cm. Kenapa dia duduk dekat depan ni? Sebab dia tadi awak cakap dia adalah virtual. Virtual maksudnya dia tak menembus. Dia pergi kat mana? Kat belakang. Kalau menembus, real. Kalau tak tembus, virtual. Sebab function dia, glass, adalah tembus, bukan reflect. So, dia dah tak obey dia punya apa law dia tu. So, dia akan kat belakang lah. Kita anggap dia virtual, maya. Okay. U saya mesti daripada second surface. Okay. Tunjuk kat saya mana saya punya U sekarang. Mesti daripada point ni sampai ke objek baru. So, inilah U baru saya. So, berapa U baru saya ni? 30. Radius berapa tadi? 10 eh? 10 tambah 10. So jadi berapa? 50. So U saya akan jadi 50. Positif ke negatif? Facebook. Apa Facebook cakap? Dia duduk kat mana ni? Depan. So dia adalah apa? Positif. Yang tadi soalan kita buat tu dia duduk kat mana? Belakang. So that's why dia jadi apa? Negatif. So yang ini dia duduk kat depan. Front. Front. Dia adalah duduk the front of the second surface. Okay. Dah settle ni terus dia guna formula yang ini. Ini je formula yang you ada. Cuma kena be careful dekat masuk nilai ni. Okay. Cuba tengok. Incident saya sekarang ni. Jangan tengok objek. Tengok incident ni dengan R ni. Incident saya ni duduk kat mana? Dia shine dekat dari mana? Dari glass. So dia akan 1 point
5 lah kan? 1.5 eh? Ha, 1.5 bahagi 50 tambah 1 V nak cari 1 point, eh sorry, 1 tolak 1.5 bahagi R. Berapa R saya? 10. Okey. Cuba tengok baby shark saya makan ke tak makan. Ha ni ni baby shark saya ni 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 nganga ni gigi dia. Dia makan incidentally. So dia jadi negative. So saya akan dapat V saya lah. Okey. Ha ni. Bukan salah salah. Satu point lima per 50 tambah satu per x. Alamak, salah. Satu per x sama dengan satu tolak 1.5 bahagi negatif 10. So saya dapat 50. Eh 50 ke 5? 5, 5, 5, 5. Sorry, 5. 5 kan? 50 ke 5? This power 1 ah 50 lah kan. 50 cm. Positif eh? Apa maksud positif? Real image. Apa maksud dia duduk kat mana? Ah dia akan duduk dekat opposite lah. Opposite. So dia duduk kat belakang ni lah. So 50 cm. Okey, boleh faham tak tu? Saya harap awak faham ya maksud incident ray. Okey, kita buat satu lagi contoh. Yang 50 tu macam mana? Lepas dia punya objek ni dekat sini daripada B. Jadi sebab you tengah buat second surface. So dia dekat sini lah 50. Daripada P sini second. Bukan daripada awal ni dari sini. Objek dia, objek dia kat depan betul? Memang real adalah opposite. Real, real image maksudnya mesti opposite daripada objek ini. Okay, so saya buat balik semula eh. Okay, kita ada berapa surface kat sini? First dengan second. Okay, lepas tu tulis Facebook. FBFB. Okay, lepas tu buat. Ini adalah incident. Ini adalah refracted. Ini adalah insiden baru, ini adalah refracted. R kan? R, refracted baru. Okay. So, kalau untuk first surface, R saya akan jadi nilai apa? Positif. Kenapa nilai positif? Sebab baby shark tak makan insiden. Betul tak? Okay. Yang ini, R saya akan jadi apa? Negatif. Kenapa jadi negatif? Sebab baby shark dia makan insiden. Okay. Boleh faham tak tu? Tengok insiden. Kenapa pentingnya insiden? Ini kalau kes saya buat dari sebelah sini. Katakanlah exam, dia buat insiden datang dari sini. Aku geling-geling pula. Dia kata insiden datang daripada sini. Ha, bagi tahu saya apa berlaku ni. Tak faham lah. Ha, R ni R apa? Positif. Kenapa positif? Tak kena makan. R ni? Haa, ni. Tengok I ni tak kena makan. Ini I ni kena makan. Ah, kalau dia positif, dia adalah concave. Kalau dia negatif, dia adalah convex. Concave. Eh, terbalik. Convex. Ni concave. Dia terbalik pada mirror. Haa. Dia balik terbalik pada mirror. Kalau mirror concave. Macam mana saya hafal? Saya baca ni je. Mirror concave dengan convex. Okey, ada berapa siapa ya? Ada berapa C? Ni ada satu C, ini ada satu C. Ni ada dua C, ini ada satu C. So, dua C ni dia hasilkan banyak image. Dewan seri menanti infinity, boom. Satu, boom. Okey. Concave C terbalik. Convex C betul. So F dia positif, F sini negatif. Dia F ni kait dengan R lah. Sebab R sama dengan 2F. Ok.
Okey, ini adalah kes mirror, betul tak? Ini ada kaitan insiden dia datang dari mana? Yang ini tak ada. Yang ini just kau tengok C tu saja, concave dan convex. Okey, kalau untuk refraction sama juga, dia ada dua, concave dengan convex. Tetapi dia dah switch terbalik. So, yang akan menghasilkan banyak image siapa? Ni. Dewan Seri Menanti Infinity Boom. Yang ini je menghasilkan wood. Okay. Bentuk masih lagi sama. Iaitu kalau untuk concave ada berapa C? Ada dua. Masih lagi C terbalik. Masih lagi C terbalik. Ya, C terbalik. Convex ada berapa C? Satu. Masih lagi C. Bentuk state ikut C tu. Dan satu lagi yang terbalik adalah F. F ni tadi positif betul tak? Yang banyak-banyak ni positif kan? Siapa yang ada banyak-banyak ni, F dia akan positif. Yang ini akan jadi negatif. So R pun negatif. Yang ni R akan jadi negatif. So itulah beza dia. Refraction. Okay, refraction ni pula pecah dua. Satu spherical surface. Satu lagi lens. Nanti kita baru belajar spherical surface. Kita tak masuk lens lagi. So, yang mana? Radius. Radius yang ini terbalik lah. Yang ini kalau sini positif. Siapa yang ada banyak ni dia jadi positif. So kalau untuk concave, dia akan jadi negatif lah. Oh ni saya positif. C dia betul, C dia betul. Dia kena ikut incident rate. Yes, you kena tengok incident rate untuk tentukan dia positif dan negatif. Unless soalan cakap macam ni. The spherical surface for the first surface is a convex. So you tahulah convex positif. Kalau dia tak ada gambar tapi dia buat statement. Kena hafal jugalah ni. Okay, saya faham. Tan Jemah cakap macam ni. Madam, kalau untuk ada lukisan, tak bolehlah nak tunjuk, nak tentukan convex ke concave. Kita kena tengok siapa? Incident. Dia kena makan ke tak makan? Nak tentukan R positif atau negatif. Betul. Tapi kalau exam dia tak bagi gambar rajah, dia buat statement. Dia kata when the incident rate langgar. The incident ray is passing through the convex refraction. So you dah tahu dah perkataan convex. So convex, R dia mesti apa? Positif. Dia kata with a radius 50 cm. So R tu kena letak positif lah. Itu kalau dia bagi statement without a diagram. Tapi kalau ada diagram, you kena pakai yang incident tu lah. Makan tak makan tu. Okay, boleh? Okay, dah habis untuk spherical surface. Hanya ada berapa formula? Satu je. Formula dia adalah N1 over N2 over U plus N2 over V equals to N2 minus N1 over R. Yang bermasalah adalah nak tentukan inilah any, siapa punya any ikut incident, R ni mesti ikutlah kena makan ke tak kena makan. Okey dah, saya masuk kepada lens. Yang terakhirlah lens. Okey. Untuk lens, kita pertama sekali you kena tahu sketch. Okay, you kena tahu sketch diagram. So, kena sketch diagram untuk at least 2 ray untuk concave dengan convex lens. And then use Thin's lens equation 1 over U plus 1 over V equals to 1 over F. Sebenarnya ni pernah jumpa dekat mirror. Tapi terbalik. F kalau positif, convex, negatif, concave. Sebab apa? Convex sekarang dah menghasilkan Dewan Seri Menanti Infinity Boom. Siapa yang menghasilkan Dewan Seri Menanti Infinity Boom, dia punya F adalah positif. Okay, lepas tu kita akan berjumpa dengan lens maker equation. Lens maker equation, formula dia adalah 1 over F equals to N material bahagi N medium minus 1 over R1 minus 1 over R2. Dan selalunya awak punya medium adalah air. Maksudnya dia buat eksperimen tu dekat air, udara. Unless soalan kata dia emerge in the water. So, medium you kena tukar water lah. So formula tak perlu hafal, is given. Cuma
nak tahu nak pakai bila je masalah dia. Okey, masa bila masa nak pakai lens maker equation, bila dia bagi you by, ada perkataan lah ataupun ada medium. Ha, nanti kita tengoklah soalan ni macam mana. And last sekali adalah magnification lah. Magnification ni sebenarnya you belajar sama dengan mirror. M sama dengan HI over H0 sama dengan negative V over U. Okay, kita tengok kepada thin lenses. Okay, thin lenses ni adalah sebenarnya transparent material with two spherical refracting surface whose thickness is thin compared to the radius of the curvature of the two refracting surface. Ha, sebenarnya dia adalah daripada transparent material di mana dia untuk menghasilkan proses refraction. Okey, kita akan ada dua jenis. Convex adalah converging, satu lagi adalah diverging. Okey, ada enam lukisan yang you kena hafal dan ada banyak R yang you kena tahu. Okey, senang je, tak susah. Okey, kita pecah kepada dua bahagian. Yang pertama, concave, lepas tu convex. So, kita akan ada biconcave atau biconvex. Plano concave atau plano convex dengan meniscus. Okay. Apa yang kita faham pasal bi? Okay. Mula-mula sekali, gunakan konsep sin. Sin. Concave ada berapa C? Dua. So, dia C betul ke C terbalik? Lukis C terbalik. C terbalik, C terbalik, C terbalik. Convex ada berapa C? Satu C. So, dia C betul, C betul, C betul. Okay. Bi. Apa maksud bi? Apa yang you faham pada perkataan bi? Dua. Kalau saya ingat bisexual je. Laki dia suka, perempuan dia suka. Macam tu memang kena terus ingat lah. Bisexual. Maksudnya, dia nak dua-dua. Dia nak concave, dia nak convex. Okay, sekarang ni dia dah ada bentuk concave. So, you kena tambah sekawan dia convex. So, buat C terbalik. So, dia ada atap bergabung. Inilah bentuk biconcave. Okay, convex pula. Convex, ni dah ada C betul. So, dia nak lelaki pula. C terbalik. Macam mana C terbalik? Macam ni. Ni C betul, C terbalik. Cuma, apa ni, kalau concave ni, ingat cave lah. Dia ada atap. Atap. Sebab semua ni akan ada atap nanti. Okay, plano. Apa yang dia faham pasal plano pula? Dia daripada perkataan apa? Plane. Plane. Dia straight line. So, tambah je lah. Straight line, yang ni pun tambah straight line. Tapi dekat concave ni tak bergabung. So dia akan tambah apa? Atap. Atap atas. So bila ni nampak je atap, itu concave. Dia ada cave. Dia ada apa? Dia adalah gua. Gua yang ada atap. Entahlah apalah. Saya pun tak tahu. Duduk-duduk cakap cikgu. Ingat cave tu. Cave. Apa cave pun tak tahu. Meniscus. Apa tu meniscus? Meniscus tu kat chemistry. Apa tu meniscus? Dia selalunya, dia bentuk dia mesti sama. Dia dua. Okay, contohnya, kalau meniscus untuk convex, you tambah satu lagi. Dia kan dapat bentuk meniscus. Meniscus. Okay, tapi yang ini, dia sama. Dia sama jenis. Cuma dia kena tambah apa? Atap. Itulah lukisan dia. Okay. So, saya ulang balik, saya padam balik saya buat, saya bagi awak tengok. Nak kena hafal tu, kena lah buat cerita tu, tidak memang tak hafal. Okay, kita buat balik semula Okay, pertama sekali saya akan tulis semua, saya baca soalan. Okay, dia concave ke convex? Kalau dia convex, dia ada satu C, buat je C. Dah. Concave cikgu dia tempat cerita balik, C terbalik. Dah, settle. By dua. Dia dua, dia suka, dua-dua dia nak. So, dia akan ada yang terbalik lah. Kalau C betul, terbalik, C betul. So, dia akan ada ni. Yang ini pula macam ni. Kalau plano, straight. So, dia ada atap. Kalau meniscus, dia sama sesama dia. Tapi yang ni ada atap lah. Yang ni bentuk anak bulan lah. Bayangkan bentuk anak bulan. Dah. Okay. Saya sebenarnya tak nak you hafal R tu. Sebab R dia ni sama dengan case spherical surface tadi.
kena tengok incident rate. Okay. Incident rate maksudnya macam mana? Kalau incident rate you datang dari sini, maksudnya cahaya datang daripada ni, dia langgar dinding ni. So, ini kita akan labelkan sebagai R1. So, yang belakang ni jadi R berapa? R2. Okay. Yang ini kita guna baby shark. Baby shark makan tak air tadi tu? R1 tu dia makan tak? Makan. So, dia akan jadi apa? Negatif. Yang ini dia makan tak air ni, incident ni? Tak. So, dia akan jadi positif. Okay. Okay. Kita buat yang ni pula. Incident langgar sini, dinding ni. Mana-mana incident langgar dinding tu, dia akan terus jadi R1. Okay. Makan tak? Tak makan. Positif. Makan tak? Ya, kena makan. Negatif. Okay. Kenapa saya cerita pasal ni? Sebab, okay, boleh je soalan awak, dia letak objek kat sini. So, incident akan shine dekat sini. So, siapa R1? R1 mesti yang mula-mula dilanggar tu. So ini R1 tau. So that's why saya tak nak you hafal R1, R2 ni. R1, R2 ni boleh duduk sebelah sini, boleh duduk sini, boleh terbalik. So please look at where is your object. So when you know your object, there is your incident lah. Okay, so R1 ni tak makan, so positif. Yang ini R2 kena makan, so jadi negatif. So saya nak you faham, bukan hafal. Faham, faham. Yang kena hafal tu yang ini, by ni. By plano meniscus tu memang kena hafal. Yang makan tak makan ni kena faham. Okay, kita tengok yang ni pula. Saya buat design dekat sini. So, ini jadi apa? R1, yang ini jadi R2. Kena makan tak? Ya, kena makan cikgu, dia jadi negatif. So, yang ini infinity eh. Dia tak ada. Dia tak ada. Kalau kalau straight line, dia infinity. Dia tak ada berlaku proses diffraction. Okay, yang ini pula adalah shine dia. So, ini jadi R1. Kena makan tak? Tak. So, positif. Yang ini R2 infinity. Okay, yang ini incident shine dekat sini. So, sini jadi R1. Sini jadi R2. Dua-dua kena makan. Okay, yang ini dia shine dekat sini. So, ini R1 positif. Yang ini pun tak kena makan. So, inilah dia. Ini bukan fix. Sebab saya cakap depend kepada mana you shine your object. Kena baca soalan. Ingat makan tak makan tu lah yang kena hafal plano tu by plano meniscus. Ingat je concave. Kalau buat soalan kan cakap macam ni. Okay, lukis by concave. Cari concave ada berapa C? 2 C. Lukis C terbalik. Cikgu cakap by tu dua-dua. Dia suka dua-dua. So buat satu lagi partner dia. Belakang. Lepas tu letak atap. Sebab dia case. Boleh tak ni? Okey, dah. Dah biar, Salih. Belum. Okey, aku gambar dah. Okey, kita tengok ni. Tengok ni eh. Ni dah nota awal ni. Dia tak cerita. Dah nota awal tak ada cerita baby shark. Dalam nota awal tak ada cerita baby shark. Awak tanyalah kelas lain. Tak ada baby shark. Saya je ajar baby shark. Okey, dah. Tengok ni. Ini R1. Macam mana saya tahu insiden dah kat sini? Sebab ni R1. Okey, betul tak positif? Sebab tak makan. Betul tak ni negatif? Betul, dia makan. Okey, ni pula. Ini pun insiden dekat sini. Betul tak R1? Betul, tak makan. Ini infinity lah. Okey, dia shine dekat sini. Betul tak R1? Betul, positif. Betul tak R2 positif juga? Betul. Sebab apa? Dua-dua tak makan insiden tu. Okey, ni pula. Okey, yang ni. Okey, kita tengok dia punya shine tu. Okey, sini. Betul tak? Negatif. Betul? Sebab dia kena makan kan? Yang ini positif. Yang ini betul tak dia negatif? Betul? Dia kena makan. Yang ini infinity. Yang ini betul tak dia positif? Betul? Sebab dia tak kena makan. Ini pun positif sebab dia tak kena makan. So maksudnya ini memang kena tengok case incident. Okay. Boleh? Ya. Yeah. Dua-dua pun. Dia depend where is your incident. That's why saya kata you tak boleh hafal dia concave ke convex. Kalau you perasan tadi tengok pun dia dua ni pun positif. You have to look at where is your incident. Dia tak boleh, oh concave mesti negative. No. You kena tengok dia punya permukaan.
Okay, kita tengok soalan dia. Soalan dia senang je, tak ada masalah. Eh, lukisan, lukisan. Okay, so kita kena tahu lukisan. Okay, kalau untuk kondisi betul eh, convex dia adalah converging. Kalau concave dia diverge. Dia diverge eh. Okay, saya terus pergi kepada lukisan lah. Sebab dah lambat. Okay, so tengok ni. Tengok lukisan. Bukan salah ni. Ni. Okay, dia menggunakan konsep PFC. Sama je macam yang hari tu. Sama je macam hari tu. Apa benda lah. Sana ke sini pula dah. Dia suruh. Okay. Okay, saya tukar. Okay. Okay. So, ini adalah apa ni? Apa nama dia ni? Lens. Concave ke convex? Convex. Sebab apa? C. Convex je. Biconvex. Ha, sekarang ni awak dah kena tahu ini biconvex. Ha. Okay. So, kita akan menggunakan konsep PFC. Ha, apa tu PFC? Parallel. Ha, nampak tak? Parallel. Dia pergi kat tengah-tengah ni. Pergi ke F. Ha, dia bukan macam ni. Kalau mirror awak buat macam ni, betul tak? Itu reflection. Sekarang ni apa benda? Tembus. Tembus kita kena masuk. So dia kena masuk dekat F dulu. Okay, itu PF. Okay, lepas tu C. Okay, dia buat C pula. Okay, macam mana C? C, C adalah kat sini. C adalah kat sini, center ni. So dia terus. Okay, anak panah dia tak ada reflect. Nampak ni? Pergi, pergi terus. Kalau mirror awak buat dekat C, pergi dan patah balik jalan yang sama. Ni tak, dia balik terus. Sebab dia adalah proses tembus, tembus. Penembusan. Okay, dan last sekali adalah FC. Dia pergi kat F, lepas tu dia pergi kat C. Selalunya kita buat dua ni je. Kita tak buat nombor tiga tu. Okay, image terhasil adalah ini. Okay, so kita kena buatlah satu-satu. Okay, yang ni untuk boot. Tak apa, saya tak buat boot dulu. Saya buat untuk ni. Ni boot kan. Ni, okay, kita buat untuk ni dulu. Lagi 4 minit, tak tahulah sempat tak. Okay, kita tengok ni. Ni, okay. Yang ini adalah convex. Kenapa convex? Sebab dia menghasilkan banyak Dewan Sri Menanti tu. Okay, ni tengok gambar raja dia. Dia lukis ni. Okay, apa yang lain daripada mirror? Kalau mirror macam mana awak lukis? Kalau mirror, awak lukis si terbalik ke si betul ke, tak kisahlah. Lepas tu awak akan lukis ini F, ini C, betul tak? Okay, yang ini tak ada C. Dia ada dua F, dua F. Dan dia ada dua focal. Kenapa dia ada dua? Sebab dia punya ada dua surface. Satu convex, satu concave. So that's why dia ada dua. So kena label lah F1, F2, B. Masih jarak yang sama. 1 cm, 2 cm. 1 cm, 2 cm. Okay, so sekarang objek kita kat mana? More than 2F. Sebenarnya more than C lah. Okay, so kita lukis dia dekat sini. Okay, guna konsep apa? PFC. Okay, apa PFC? Parallel. Parallel pergi ke F. Lepas tu terus C. Nampak tak intercept? So itulah image you. Okay, ingat tak? Mula-mula apa? Day one. Betul tak day one? Cuba tengok. Day one. Dia real inverted diminished. Betul tak real-real? Betul. Dia opposite side. Betul tak dia inverted? Betul. Betul tak dia diminished? Betul. Dia kecil. Yang ni kena buat sendirilah nanti eh. Saya buat dengan laju lah. Okay, tengok ni pula. U sama dengan 2F. Duduk kat mana? Atas ni. Lepas dewan apa? Sri, sri. Kita akan dapat sri. Betul tak kita dapat sri? Okay, so kita guna PFC parallel pergi ke F. Lepas tu C. So, no, dia duduk dekat 2F, tempat yang sama. So, ini 2F1, ini 2F2. So, kita akan dapat, yes, same size. Okay, lepas seri apa? Menanti. Menanti jawapan. Menanti jawapan dia duduk tengah-tengah ni. Dia duduk di antara F dengan 2F. So, guna konsep PFC, kita nak dapat menanti. So, parallel pergi ke F, lepas tu pergi ke C. So, dapatlah menanti. So kita akan dapat rim. Okay, boleh tak? Saya rasa boleh kalau awak faham yang mirror tu. Cuma mirror dia reflect, yang ini awak kena tembus lah. Guna je konsep PFC ni.
Okey, lepas tu kita ada, lepas menanti apa? Infinity. Maksudnya tak akan ada lah form. So dia duduk atas F. Okey, guna PSC. Parallel pergi ke F, lepas tu pergi ke C. Yeay, tak ada. Tak ada pertemuan. So that's why jawapan dia real virtual infinity. Okey, the next one adalah apa? Boom, boom. Kita akan dapat boom. Okey, dia duduk depan F. So kita guna PSC. Parallel pergi ke F, lepas tu pergi ke C. Okey, tak ada. Tapi kita akan buat dia dekat belakang. Sebab apa kita akan dapat kat belakang? Sebab dia virtual. Virtual mesti duduk mana? Same side dengan objek. Boleh? Okey, dah habis yang itu. Kita masuk pula. Dah pukul 12. Last ni. Ni. Untuk wood pula. Wood, wood. 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 Macam mana wood ni pula? Okey. Wood hanya berlaku dekat mana? Dekat concave lens. Dia terbalik dengan mirror eh. Kalau mirror concave banyak. Kalau lens concave satu je. Wood. Okey. Masih guna konsep apa? PFC. Okey. Saya terbalikkan dulu. Okey. Okey. Kita guna PFC. Tak kisahlah objek duduk mana-mana. Okey. Ada satu lagi beza dia. Apa dia? Ni. Tadi F1 awak kat mana? Depan. Sekarang ni kalau pergi sini tak. F1 awak duduk belakang. Sebab dia nak diverge. Diverge dia kena ke belakang, ke depan. Okey, guna PSC. Parallel. Pergi ke mana? F. Dia tak pergi F1. Awak ingat tengok balik lukisan awak tadi. Semua pergi ke F mana? F2. Sebab dia tembus. Dia tak. Kalau F1 dia patah balik. Dia mesti tembus. So, awak tengok eh. Dia buat. Dia buat macam ni. Ini kan diverge. Mengembang. Dia diverge. Okey. Lepas tu yang ni dia C. So dia nak intercept awak. So you akan dapatlah virtual upright diminish. Okey. Boleh tak? So habis lukisan. Saya rasa pengiraan ni awak boleh try. Cuba try buat. Boleh buat. Cuma R ni lah yang saya risau adalah dekat R tu. Tapi saya dah mention dekat awak tadi. R ni adalah tengok kepada incident ray. Macam case ni, ini adalah case by convex. That's why very important for you to know the lukisan. Sebab tengok baca soalan ni. Dia ada lukisan tak? Tak ada lukisan. Dia cerita. The person high is blah 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 camera blah 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 is seen by convex. Dia cerita by convex je. Kalau awak tak tahu lukisan, memang awak tak ada buat. Awak cakap benda lah benda ni. Macam mana saya nak tahu dia, dia apa, dia makan ke baby shark tu tak kena makan. So that's why you kena hafal bentuk dia. So kalau awak tengok ni, by convex. Okay, macam mana bentuk by convex? C betul. Bagus. C betul. Lepas tu? By tu? So inilah bentuk dia. So kita, dan dia tak ada cakap. Dia shine dekat mana kan? So yang ini kita label lah R1, ini R2. Dan kita anggap dia shine dekat sini, dua-dua adalah apa? Ni dua-dua positif. Salah. Satu positif, satu akan jadi apa? Negatif. Tapi R dia sama eh. R dia dua-dua adalah 7.69. Kenapa sama cikgu? Sebab dia adalah radius yang sama. By. By ni maksudnya mesti sama. Sama. By dua-dua. Duality. Duality yang sama. Kan? By. Okay. Jadi formula awak nanti, yang dekat sini lah problem. Ni. So R1 awak positif. Tapi R2 awak, awak kena letak negatif. Sebab negatif. So negatif-negatif akan jadi apa? So that's why dekat sini nanti jadi positif. Okay. Boleh tak? Saya tak tahulah boleh ke tak boleh. So saya harap awak belajar lah sebab inilah yang paling penting lah lukisan-lukisan ni. Okay. So hari ni hafal lah by convex, by concave. Tak payahlah. Hafal by plano meniscus. And then hafal baby shark. Baby shark makan incident. Bukan makan objek. Makan incident rate. Boleh? Taliman? Alright. So saya stop dengan Dazwi Kifara. Selamat as.
Jumpa nanti pukul 3. Thank you, madam. Okay, bye.